Wis, ada yang makan, ada yang makan nih. Cemburu. Oh, trek. Yo. Trek guys. Lumayan. Strike. Iya, strike guys. Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi di video saya, teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Sebelumnya, saya ingin minta maaf dulu, teman-teman. Soalnya akhir-akhir ini saya jarang sekali bikin video ya. Bukannya kenapa, tapi karena ini, teman-teman, cuaca sekarang di Belitung jelek sekali ya. Anginnya kencang, teman-teman, dan hujannya juga deras tuh. Jadi kita kesusahan buat berangkat mancing, dan malam ini pun kita sedikit maksa ya nih. Berangkat berdua bersama Bang Fikri, kita bakal coba mancing malam sambil paginya nanti kita bakalan coba jigging. Oke, dan malam ini seperti biasa, saya selalu bawa senter dari Harvest, teman-teman nih. Senter yang bisa nyebar, jadi buat mancing nanti enak nih. Tuh. Buat lighting juga ya. Oke lah, sekarang kita bakal menuju spot, teman-teman. Nanti kita bakal dasaran menggunakan umpan cumi. Dan untuk tackle masih menggunakan tackle-tackle dari Daido. Nanti kalian cek aja di kolom deskripsi. Oke, kita berangkat. Let's go. Oke, kita udah tiba di spotnya, teman-teman. Ini kita mancingnya sembunyi ya, di sebelah pulau. Soalnya anginnya agak lumayan nih. Nah, kita bakal dasaran. Untuk tackle, saya menggunakan Daido Daimos Ultra. Dan jorannya Daido Atermis Power ya. Yang PE pakai PE1 dari Daido. Kita tes dasaran menggunakan umpan cumi ya. Nah, banyak sekali yang kemarin komentar di video-video mancing malam saya, "Bang, kenapa nggak jigging? Bang, kenapa nggak jigging?" Kalau di Belitung di daerah saya itu jigging malam susah, teman-teman ya. Nggak ada spesiesnya lah. Saya pernah dulu paling cuman mentok-mentok di ini Big E, Cobia, sama di Queenfish, talang-talang ya. Itu aja susah nyarinya, teman-teman. Jadi gak bisa jigging ya. Jadi lebih baik memang kalau malam begini kita dasaran aja, teman-teman. Mau cari doktor di sini gak ada, teman-teman. Mau jigging sampai bulu-bulu ketiak habis juga gak bakalan dapat ya. Soalnya spesiesnya memang gak ada. Oke lah, kita rangkai dulu dasaran. Semoga sih ada yang makan lah malam ini ya. Umpan, kita menggunakan umpan cumi ya. Anakan cumi. Masih beku nih. Gak apa-apa, nanti dia cair juga nih. Oke, kita pasang. Ikan apa? Ikan apa yang bakal kita dapatkan malam ini ya? Oke. Kita turunkan, teman-teman. Ini di kedalaman 18 meteran. Oke, udah sampai. Kita tunggu. Tumpur nih. Strike, yes, strike malam, strike pertama, ikan apa nih? Malam-malam ikan apa ya? Terbang eh pari ya. Pari guys. Pari. Tuh. Seru banget. Mantap. Ada tiwan, titi bang. Belakang itu ya? Oh. Belakang. Yang terbelakang. Belakang. Wah, dan pari itu, teman. Dan pertama kita. Wih, mantap ya. Ini ikan berbahaya nih.
soalnya itu di punggungnya ada duri ya. Itu kalau kena itu mantap teman-teman. Tuh. Oke, mantap. Kita mau ini dulu. Atur dulu biar bisa kita pegang nih. Tuh, pari-pari. Ini langsung kita potong aja teman-teman. Jangan ambil resiko ya. Langsung aja kita potong, kita kita ambil kail baru. Turunkan lagi teman-teman. Ya, oke. Kita tunggu lagi ya. Kita letakkan di sini aja teman-teman. Kalau dia makan, bisa lah nanti dia lari ya. Kendorin dikit. Oke, sip. Kita tunggu lagi. Ada yang makan. Strike. Yes, strike guys, strike lagi. Asik guys. Lumayan nih. Lumayan. Wih, apa nih? Serok siapin bang. Titi kaki. Hidup itu titi. Nih, kenapa ya? Malam-malam begini. Lari lagi ya? Terbang nih. Terbang guys. Wuhey, lagi-lagi. Wih. Pari lagi teman. Wuih. Sup. Masuk. Wuih. Pari kedua. Mantap. Mantap. Poin kedua. Masih pari teman ya. Pari yang pertama aja masih hidup nih. Udah dapat tambahan lagi nih, tapi yang ini lumayan besar ya. Kita gunting aja teman-teman. Mantap, udah dua. Oke, turunkan lagi. Oke, coba lagi. Turunkan lagi ya. Lu. Oke, kita taruh lagi teman-teman. Taruh lagi sini ya. Nanti kalau dimakan dia, baru kita hook up lagi. Mantap. Lumayan. Terbang. Terbang. Gitu aja.
Tuh. Kenapa ini? Wih, pari juga guys. Yang, wih, pari juga. Mantap Bang Fikri. Tuh, pari juga teman-teman. Pari totol biru ya. Loh, ada totol-totolnya teman-teman. Sudah 3 malam ini parinya. Mantap lah, saya tunggu lagi ya. Ini makan lagi yang Bang Fikri makan guys. Hup, yo. Kena. Strike lagi. Besar. Ikan hiu guys. Aman. Wih. Rilis ya? Hiu toke guys. Tuh. Di sini. Tuh, hiu toke. Rilis aja deh. Spesies baru malam ini. Wih, ada yang makan nih. Strike guys. Kenapa lagi nih malam-malam? Apa benda? Benda nih terbang ke lagi kah? Wuih, gaci-gaci guys. Mantap. Gaci-gaci. Tuh, gaci-gaci ya. Gaci-gaci di malam hari. Setelah dapat pari tadi, 2 ekor. Akhirnya ada spesies yang berbeda nih. Gaci-gaci. Oke, landed pakai Daido Atermis dan Daido Daimos Ultra. Mantap. Simpan dulu. Wah. Lumayan. Guys. Sekarang sudah pagi, teman-teman. Semalam hasilnya kita cuma dapat ikan pari ya. Ikan pari saya dapat 2, Bang Fikri dapat 1 dan ada tambahan ikan kaci-kaci, ikan seminyak ya. Nah, dan sekarang kita lagi basak nih. Lagi goreng ayam buat sarapan pagi ini, teman-teman, karena kita bakal lanjut jigging ya, biar semangat jiggingnya nih. Ini jam 6:30 kayaknya, teman-teman, 6:30. Oke lah, kita sarapan dulu, nanti langsung kita menuju spot. Oke. Oke, kita langsung jigging, teman-teman, pagi ini. Saya tackle masih sama dengan yang semalam, Daido Atermis Power dan reelnya Daido Daimos Ultra. Metal jig 40 gram dulu nih, masih pagi. Ayo. Bang Fikri dihajar. Trik pertama guys.
Ayo kita cari double strike, cari double strike. Wih, kenapa bang? Kenapa itu? Hah? Pas benar tadi deh. Kalau kalau guys. GT. Masih ada juga ternyata GT-nya. Sip. Wah. Mantap guys. GT ya. Mantap. Yo ikan kan. Oh, kan? Langsung kan? Hah? Belum kelihatan guys. Color. Apa itu? GT bang. GT lagi teman-teman. GT lagi. Wish. GT lagi teman-teman. Besar ya. Mantap. Lanjut lagi. Ayo sambar, jigging, ayo sambar dong. Strike guys. Akhirnya dapat sambaran. Iya. Oke. Strike. Temis Power sama Daimos Ultra ya.
masih ada cintanya teman-teman. Di sela-sela musim jelek nih. Jiti. Wih. Ups. Oi. Mantap. Wah, lumayan size-nya. Oho. Akhirnya dapat jigging, teman-teman. Jiti. Lumayan size-nya ya. Kayaknya 3 kilo lebih ada nih. 3 kiloan. Oke. Landed menggunakan tackle Daido, Daido Artemis Power sama Daido Daimos Ultra. Oke, mantap, lanjut lagi. Oke, teman-teman, sekarang sudah sore dan untuk hasil hari ini ya lumayan lah ya. Kita mancing malam dan jigging tadi saya dapat 1 GT dan Bang Fikri dapat 2 ya. Cuman ada beberapa yang mocel tuh Bang Fikri, sayang sekali. Nah ini untuk hasil semuanya teman-teman hari ini. Kita lihat. Giti ya. Ini giti saya yang terakhir nih. Lumayan size-nya teman-teman. Giti besar tuh. Gitinya ada 1, 2, 3. Terus ada kaci-kaci. Terus ini ya. Ada apa ini? Ini pari-pari ikan pari. Lumayan. Oke bang ya, mantap bang ya. Sip. Oke teman-teman, segitu aja lah untuk video kali ini. Tadi kita menggunakan Daido Artemis Power dan Daido Daimos Ultra. Untuk metal jig tadi pakai RDS yang 40 gram. Buat teman-teman yang berminat langsung aja cek di kolom deskripsi. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di video saya yang akan datang. Dadah.